يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب Ayat 34 sampai 37 Surah Al-Mu'min atau Surah Ghafir. Masih lagi ayat-ayat ni bicara hubungnya dengan orang yang berime yang susuk ime dia di kalangan orang Qibti, di kalangan kaum Fir'aun, iaitu mengikut setengah pendapat katanya anak saudara Fir'aun sendiri orang ni. Dia kata gana, dan demi sesungguhnya Nabi Yusuf telah datang kepada kamu dahulu dengan membawa keterangan-keterangan yang membuktikan kerasulannya. Jadi duk kecek kepada orang ramai pada waktu itu. Sebab apa? Sebab Nabi Musa alaihi salam pun duk royak, duk cerita, duk bagi kepada kaum Bani Israel yang lawe Allah, lawe Rasul. Maka orang beriman ni mari yam sekali lagi. Kata ingat tak? Sebelum daripada kedatangan Nabi Musa ni, zaman belum pada ni Nabi Yusuf juga yang menjadi pembesar ataupun menteri di bumi Mesir ni. Dia ajak manusia royak keterangan kebaikan kepada manusia ramai di negara Mesir. Maka kamu tetap juga dalam keraguan mengenai apa yang disampaikannya kepada kamu. Maknanya hak Nabi Yusuf duk royak agama Allah, kamu juga tak percaya kepada gapo hak Nabi Yusuf duk sapa. Sehingga apabila ia mati, kamu berkata Allah tidak akan mengutuskan lagi Rasul sesudahnya. Ini orang pada zaman itu, dia tak percaya ajaran Allah, tak percaya ajaran Rasul. Nabi Yusuf mati, maka tak ada dah Rasul lepas pada tu. Ini pegangnya orang-orang Israel pada zaman itu. Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang melampau-lampau kedurhakaannya, lagi yang ragu-ragu kepercayaannya terhadap balasan Tuhannya. Ni duk-duk-duk jadi sontana di antara orang yang ajak Bani Israel supaya beriman. Siapa tu Allah Ta'ala
tak kena kepada orang yang lawa dia, iaitu orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka. Maknanya orang yang guna nafsu dan otak dia sendiri, tak seterima kebenaran dan jalan yang lurus. Ikutlah royak gapo-gapo benda-benda. Jadi nafsu dia duk gi sekat supaya pagar. Ikutlah royak gapo-gapo aku tak percaya. Ha ni susah ya dah. Kalau ada manusia pasal ni atas muka dunia yang pasalnya ambil nafsu dia tak depe. Supaya dengan ayat yang Allah Taala firman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Mu tengok dak lagi, hei Muhammad, orang yang ambil nafsu dia sebagai tuhan. Jadi tak ada kira siapa royak, siapa cerita, siapa bari, siapa seru, siapa dakwah, tak ada kira siapa-siapa royak, dia tak percaya belaka. Sebab dia ambil nafsu dia duk jadi pagar, tak siwi kebaikan tu masuk di dalam hati. Tak ada arah. So lagi istilah dia panggil roh yang liar. Cuba kita gambar. Hak ni saya misal mudah-mudah ya. Kita nak igat air, air hak liar tu. Masya-Allah. Dua tiga orang amak air seko. Nak igat air tu payah, cuk nyonya lari. Tapi air hak jinuk, tak ada kena hambat, tak ada kena lari apa ni. Hala tangi, cih. Pih, gay. Sebab apa? Sebab ia jinuk. Gitulah juga manusia. Jangan jadi ruh dia, nafsu dia tu liar. Dia liar, payah. Ia nak terima kebenaran. Wujadilah jinuk, wujadi mudah. Nabi ada ayat di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia dapat ikut gapo hak aku sapa, gapo hak aku royak, dia mudah terima. Aceh katanya orang tu, orang berimel, orang sempurna imel. Tapi kalau sekiranya benda hak Nabi duk royak, duk sapa, duk mengajar, eh payah sungguhlah nak masuk dalam jiwa dia. Nafsu dia duk jadi raja. Royak ga tu tak terima, royak ga ni tak terima. Ha tu, tak ada arah. Ni Nabi sendiri royak dan Allah Ta'ala sendiri royak di dalam Quran. Nak jadi manusia, pakat terima lah benar-benar. Yang hidup ambil nafsu tak depeh. Yang hidup ambil pak puak. Ha, tu. Kita naknya benar-benar. Walaupun canggah dengan kita, dengan keluarga kita, dengan perasaan kita, dengan pak puak kita, kita kena pakat terima katanya hak ni benar-benar. Ya. Tapi benda salah. Ha, kita paling kat tu pula. Benda salah. Walaupun kita nampak betul sekalipun, jangan kita terima. Walaupun benda tu secocok benar dengan nafsu kita, jangan terima. Sebab apa? Benda tu salah. Walaupun orang kita, walaupun anak kita, bini kita duk buat, kita kena royak katanya benda ni salah, salah. Payuh atas dunia ni. Kita nak cari orang yang pasang betul-betul jalan di atas hukum, hak pasang nafsu dia tu boleh terima benar-benar. Saya waktu bik sebagai contoh, Nabi biasa royak di dalam satu hadis, law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha.
Kalau sekiranya Fatimah anak Muhammad, iaitu anak Nabi lah. Nabi royak depan orang ramai. Kalau sekiranya Fatimah anak dia sendiri curi, nescaya aku sendiri ni akan kerak tangan dia. Tapi tak berlaku. Anak Nabi nak pergi curi, tak biasa berlaku di dalam sejarah. Nak royak katanya ketika tu berlaku je, orang pakat duk kecek katanya, orang-orang Yahudi, bila orang mulia, orang mintana, ataupun orang-orang hak pasang mikir dalam sangkum, buat salah gapa-gapa, orang buat tak bunyi, tak reti, buat lepas-lepas. Tak sah, tak apalah, tak sah duk hukum lah dia. Ya anak orang kedebel. Ha, dia orang mi chue siang dalam sangkum. Tapi kalau sekiranya orang tamada curi, orang tamada buat gotu buat gening, wah hukum lalu dah. Kerak tangih lalu, hukum selalu gotu gening. Ha itulah puca boleh Nabi royak nak yinjan katanya, kalau sekiranya anak dia sendiri curi, dia nak kerak tangih sendiri. Tak ada lek patibat dak. Tak ada iang kok tu kok ni dak. Ni lah Nabi dia yinyan benda-benda pasal ini. Supa juga dalam ayat ni, jangan guna nafsu. Dalam agama ni tak boleh ambil nafsu mari duduk kiongkong, mari duduk tatsin, tak boleh. Kena ambil lakan. Lakan kata lagu mana? Ya, lakan itulah yang kita namakan syariat. Unai-unai peraturan daripada Allah dan Rasul. Ulama nak nampak lagu mana, ulama tu nampak lagu ni, nampak lagu ni, wallah. Hak tu ulama nampak. Tapi hukum dia memang tetap macam tu. Siapa nak nampak memang hak ulama ni nampak, ulama tu nampak, ulama ni nampak, law tak. Hak tu benda kita boleh pilih. Tapi nak kepada tujuan dia, tujuan tu. Tujuan syariah. Sudah. Tak ada kira ha apa-apa sekalipun kena turutnya peraturan undang-undang dan penetapan daripada Allah dan Rasul. Mengikut penerangan ulama. Gitulah cara dia. Iaitu orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti. Bukti ni maknanya nyata, itu dalil yang sampai kepada mereka dari pihak yang diakui benarnya. Orang pakat royak betul benar belaka, tapi ada sekumpulan satu kelum manusia tak seterima benar-benar. Ini sejak daripada suami-suami dulu lagi benda ni berlaku dan siapa ke akhir dunia. Bantahan yang demikian besar kebenciannya dan kemurkaannya di sisi hukum Allah dan di sisi bawa orang-orang yang beriman. Maknanya orang hendak lawan hukum Allah dengan ambil nafsu tak depan, benda ni Allah Taala marah benar. Allah Taala tak kena benar ni lagu ni. Dan orang-orang yang beriman yang betul sungguh pun tak kena. Kalau misal ada manusia duk lawan agama, duk ambil nafsu dia, duk kecek, duk buat, duk tatsin. Ni dia panggil ijmuk ulama dan orang-orang Islam. Kalau kita kecek pasal dalam fiqh lah. Dalam usul fiqh. Ha tu. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Ijma', Al-Imam Al-Munziri, ia katanya wa ajma'u ala, ijmu' ulama semua bahawa gatu. Ha tu. Tu nak ayat katanya ulama pakat sepakat katanya kalau dah benda ni salah, ya memang salah. Sekelia orang Islam pun ayat katanya benda ni salah. Patu tamacat otak manusia pun ya gambar, ya reti katanya benda ni
Salah. Kalau salah. Kalau benda tu betul, ulama dan orang Islam semua pun pakat rakyat katanya, ya betul. Tak mungkin sama sekali umat Islam ni nak setuju ijmuk di atas benda salah dan sesat. Tak mungkin. Ni Nabi jenjan di dalam hadis dia. Demikianlah Allah meteraikan ataupun meterikan. Teri itulah. Teri besi. Daripada besi dua putung, teri jadi seputung. Allah meterikan. Ikutlah nak baca meteraikan. Wallahualam lah. Hak ni kena tengok dalam kamus. Saya pun tak ingat juga. Meterai ke, meteri ke. Tapi hak pentingnya, teri tu. Hati tiap-tiap orang yang sombong takabur. Allah, tak ada arah dah. Dan Allah Ta'ala teri katuk mata hati manusia. Kalau katuk mata tak apa lagi. Katuk mata telinga duk bunyi. Dalam maksud katanya, kalau misal katanya buta mata, telinga duk bunyi. Tapi dia katuk mata hati. Walaupun mata celak, telinga bunyi. Tak pakai gawar. Sekarang habuk. Rakyat gapo pun, dia tak terima dah. Itulah Allah rakyat. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli mutakabbirin jabbar. Iaitunya, Allah katuk mata hati orang yang sombong, takabur. Lagi bermaharaja lelo pencerobohannya. Maknanya, duk buat karuk di atas muka dunia, buat gotu, buat gani, supaya dengan Fir'aun pada zaman itu. Yang ngaku siapa kau jadi Tuhan. Tak ada manusia atas muka dunia ni mengaku siapa kau jadi Tuhan, jadi penglima yang paling besar. Tak ada. Kecuali Fir'aun. Gergasi dunia sampai hari ni pun tak biasa mengaku katanya dia jadi Tuhan. Begitulah. Maka lepas pada tu, Tuhan rakyat lagi. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugh al-asbab. Dan Fir'aun berkata, "Hei Haman." Jangan dia letak nama anak Haman ni, tak molek. Ya ada juga. Hani berlaku di Malaysia. Orang letak nama anak dia Khinzir. Nampak dengar tu bunyi sedap dah. Khinzir artinya babi. Ha tu. Supa juga Haman. Kalau nak tak nama Aman tu tak apa. Aman. Tapi Haman nama, kalau istilah mudah-mudah, nama yang dilaknat dalam Quran. Pas tak ada orang juga tak nama anak dia Firaun misal saja itu. Nak, aku biasa nak tak nama anakku jadi Firaun ni. Tak ada orang tak nama. Nak. Haman pun serupa juga. Korun pun serupa juga. Dia panggil nama apa mungkin. Nama yang Allah Ta'ala sabceng dalam Quran. Pahaman dia jadi menteri. Jadi menteri nayuk kepada Fir'aun. Sebab tu Fir'aun panggil dia, ya Haman. Cerdik bijak ni duduk di Haman. Gapa-gapa dia lah hai kam neknam kepada Fir'aun. Nak terima tak saya terima. Cuba kita gambar zaman-zaman lah ni ya. Raja tu kadang-kadang, raja tak ada duk sekat gau tu sekat gau ni. Tapi orang hok bari wan dia tu. Ha, puak ni duk pandai-pandai. Nak terima tak saya terima, nak cong reung, mai cong reung. Duduk di puak ni. Ha, gitulah. Fir'aun kata kepada Haman, binolah untukku sebuah bangunan yang tinggi. Sebuah ke apa? Sebuah istana, sebuah rumah. Cuba membina, bina. Sebab ke apa tu? Semoga aku sampai ke jalan-jalan yang aku hendak menujunya. Aku nak naik rumah ni. Tengok ni.
ni fikrah Firaun sejak daripada zaman dulu lagi nak buat umuh tinggi. Sebab tu kita bila gi di Mesir, gi tengok tempat-tempat yang jadi sak istana Firaun, masya-Allah. Tinggi-tinggi dia buat. Batu-batu yang dia atur tiang sosor ni, tinggi. Istana dia yang dia buat daripada batu. Wallahu alam, dia ambil mana kita tak tahu. Dia suruh orang-orang kerja dia. Sampai ke akhir sekali, iaitu Firaun, dia suruh buat piramid ahram. Tengok, besar. Nak buat apa tu? Nak buat kubur tu. Piramid-piramid iaitu kubur. Sanyalak katanya, mayat aku ni jangan tanah dalam tanah, tapi kena tanah dalam tempat tinggi, dalam batu yang kamu kena korek, wujud di lubang duduk dalam tu. Masya Allah. Ni Firaun. Apa batu, cuba kita gambar. Orang biasa pergi ke Mesir, dia akan boleh tengok katanya, kawasan keliling-keliling tak ada bukit. Apa teknologi gapo dia buat untuk wujud di batu, stoko-stoko besar begitu mu tu. Mari atur-atur, lan-lan cin, mari atur batu, wujud di piramid yang begitu besar. Ninglah, nayobai Fir'aun pada zaman itu, royak kepada Haman, dia nak buat apa tu? Dia nak pergi jumpa dengan Tuhan. Saya buat tangih lagi ni. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kathiba. Ni no ayat katanya Fir'aun kecek. Sekedebe-kedebe orang kecek di masa dahulu sampai ke masa sekarang ni. Apa tu? Iaitu aku nak naik ke pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Masya Allah. Aku nak pergi jumpa dengan Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku percaya Musa itu seorang pendusta. Tengok. Hak Musa duk kecek, semuanya bohong belakang. Karuk belakang. Nanti aku nak pergi jumpa sendiri dengan Tuhan Musa. Hei Haman, membuatlah umum saya wisata langit. Tengok tu, dia mikir lebih pada Amerika mikir lagi. Manusia mana atas dunia ni mikir, walaupun maju dengan teknologi, nak naik langit pun orang tak sebut. Nak naik bintang, nak naik di bulan. Tengok berapa ribu tahun dah. Kalau kira jarak masa Firaun sampai ke dunia pada hari ini, yang manusia jijak boleh mula-mula, iaitu apa? Neil Armstrong. Yang royak katanya dialah orang yang jijak atas punpiu duang can pada zaman itu. Zaman 450 tahun dulu. Masya Allah. Tapi Fir'aun, dia mikir itu lebih pada Amerika mikir lagi. Nak naik mana tu? Naik langit. Masya Allah. Masa habis dah. Insya Allah kita sambung semula. Ayat ni yang Fir'aun royak kepada Haman nak naik langit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.